Maldini Pali dan Mukhlis Syaifullah mulai berlatih bersama skuad PSM Makassar. Dua mantan pemain timnas Indonesia U19 ini siap membawa tim Juku Eja meraih prestasi terbaik Indonesia Super League musim depan. Dua wonderkid PSM Makassar, Maldini Pali dan Mukhlis Syaifullah kemarin mulai merumput di lapangan Karebosi Makassar. Dua penggawa ex timnas U19 ini berlatih selama 2 jam bersama para seniornya. Seharusnya Maldini dan Mukhlis mulai bergabung 2 pekan lalu, namun keduanya berhalangan karena harus bertemu dengan keluarganya. Saat berlatih, Maldini mengenakan kostum bernomor punggung 18, sementara Mukhlis menggunakan nomor punggung 15. Kedua pemain muda ini tidak kesulitan beradaptasi dan mengikuti metode latihan yang diberikan pelatih kepala Asgaf Razak. Dijumpai usai latihan, keduanya bertekad membawa PSM Makassar kembali menjuarai Indonesia Super League. Dan untuk itu, mereka siap bersaing menembus line-up PSM Makassar. Ya, tentunya mungkin target starting 11 dulu, baru ntar bawa masuk tim PSM. Targetnya sudah mantap untuk PSM? Sudah. Selama di sini, saya ingin memberikan terbaik pada PSM. Dan ingin belajar lebih dalam lagi lah bersama PSM dan senior-senior yang berada di PSM. Kehadiran dua pemain ex timnas U19 mendapat respon positif dari pelatih PSM Makassar Asgaf Razak. Menurutnya, Maldini dan Mukhlis mampu menambah motivasi tim untuk bersama-sama meraih prestasi terbaik. Ivan Ahmad, Berita 1, Makassar, Sulawesi Selatan.